waktu berjumpa lagi dengan saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial kepada teman-teman semua bagaimana cara kita men-screenshot menggunakan HP Samsung dengan cepat dan mudah. Biasanya kita menggunakan tombol volume volume bawah dan tombol off, namun sekarang ini kita cukup menggunakan dengan kulit jarinya saja. Jadi langsung saja. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu kita menuju ke pengaturan HP. Setelah masuk ke pengaturan, kita mencari fitur lanjutan, kemudian kita klik sekali. Di sini ada beberapa pemberitahuan ataupun item. Kita langsung ke gerakan dan gestur. Setelah itu, kita cari dengan kalimat usapkan telapak tangan untuk mengambil. Kita aktifkan ini bagi yang pengguna HP yang belum aktif, silakan mengaktifkan. Setelah ini aktif, kita tinggal mengusapkan jari kita ke layar saja, baik di kiri maupun ke kanan, hanya menggunakan satu jari saja. Setelah kita screenshot, langsung kita buka. Jika memang kita telah melakukannya, tinggal kita membuka foto yang kita screenshot tadi di galeri. Ini saja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.